Hello guys, welcome back to my channel Yus Rizal Yusof. Okay, hari ini aku akan buat satu vlog, satu cerita. Aku nak pergi ke office sekarang. So, aku boleh dikatakan dah lewat sekarang ni. Pukul 8.30. Aku masuk pukul 9. Aku nak pergi ke office, buat beberapa kerja sikit. Lepas tu, aku kena balik rumah lah. Okay guys, kita dah menghampiri ke office. Aku dah sampai ke basement dan sekarang aku tengah nak masuk parking . Dia ada warna hijau dekat ujung sana, tiang warna hijau. Okay, itu lain punya bangunan . So, aku punya basement parking dia punya warna oranye lah. Okay, aku parking dekat B4 sekarang. So, let's do it man. Biasanya aku kalau berada kat luar ni aku kurang bercakap sebab aku kamera shy. Aku pasti malu lagi nak berdekat depan orang ramai. Okay, so ni tak ada orang ni, masih malu lagi. Okay, sampai kat office . Nasib baik ada kuih untuk sarapan dan ada kek. Ini Yop Hafiz . Yop Hafiz. Alright. Okay, Bis. Channel. Okay. Okay, Bis. Jangan lupa subscribe ini channel. Yop Hafiz. Alright. Okay. Ini orang dia. Okay, Bis. You good? You good. Good. Alright, Bis. Cida. Okay. Meet my sifu here. Hey, malam abang balik. Mr. Yeah. Cairo Ongon. Busy. Macam kita ni sebenarnya berbahagia kalau berada di office. Yeah, betul. Kan, betul tak Cairo? Kalau buat BPSM. Cairo Ongon dia busy sikit . Inilah dia pemandangan dari aras office aku . Okay, depan sana ada tasik. View dia memang cun lah kat sini. Ini dia ketinggian daripada pejabat aku. Bersebelahan dengan KPLB. Cairo Ongon dan Umi, dia cakap dalam bilik tu ada, ni dia Umi. Umi, hai sekali. Hai. Okay. Nak buka IC. Okay, dalam bilik ni ada kuih . So, Cairo Ongon tadi dia ada bagi aku Nescafe. Okay, so aku sarapan kat sini . Roti canai Milo. Roti canai Milo? Yang ni roti canai apa? Biasa. Biasa? Alright. Kuih tunggal. Okay. Mi, cawan plastik ni okey ke Mi? Okey je. Okay. Office tak ramai orang sebab kita dibenarkan hadir 30% saja pejabat. So memang tak ramai lah, kalau tidak riuh rendah dah office ni, okey. Dan aku hari ini bertugas untuk hantar kereta bos ke Pengkor Bangi, lepas tu aku kena balik. Habis makan. Dah habis. Okey, ini adalah ruang untuk bersolat . Okay, Ron, aku nak pergi hantar kereta kat Bangi. Okey, bang. Eh, kembang saya tercakap. Siapa jaga BPSM? Siapa jaga BPSM? Bye. Bye. Alright. Kita datang balik . InsyaAllah. Nanti CCAD akan arrange driver untuk ambil aku kat sana. Bye, so kau dah. Kau nak ambil aku? Mana? Jom. Saya pun terpandu bijak juga.
Tak, aku nak ambil, aku nak ambil aku punya vape dekat sana. Okey. Mana tangga sini? Okey, tangga sana. Tangga sana. Tangga sini. Okey, aku keluar, aku keluar pintu sana. Okey, kalau kau nak ajak aku isap rokok. Tapi aku tak isap rokok, aku isap vape saja. Kita dah berada di dalam kenderaan. Kereta ni dia menggunakan push starter. Itu dia. Kunci aku biar kat sini saja. Yeah. Kereta dah hidup. Alright guys, let's go to Bangi now. Okay guys, aku masih lagi berada di Putrajaya. Okay, tengah stuck sekarang ni sebab depan sana ada roadblock. Okay, ada roadblock. X70 ni aku perasan kalau macam kita terkeluar daripada line ya, line putih ni, kau tengok dia akan bunyi, dia akan detect macam tu. Okay, untuk kereta ni aku notice semua benda dia detect Kau terkeluar daripada garisan dia detect, garisan lain jalan dia detect. Kereta kau rapat dengan kereta depan dia detect. Boleh katakan dia detect semualah. Kan? Aku tak tahu lah. Kalau bagi orang yang apa tu, yang leka, selalu leka memang membantulah kan. Tapi bagi aku dia macam ada satu distraction sikit lah. Macam ada, macam mengganggu jugalah, macam bunyi-bunyi macam ni kan. Padahal kita nak masuk line je kan, nak masuk, nak tukar lane je. So aku pun nak dekat sampai simpang Bangi ni. Kita jumpa dekat Spengko nanti, alright. Okay guys, aku dah sampai dekat Spengko. So kereta aku parking sini. Spengko memang tak boleh masuk kat situ ada pondok. Kat luar tu ada meja dia orang sediakan. So aku, lepas aku isi nombor untuk dia contact kita, so lepas ni aku kena hantar dekat dekat tempat tu lah. Okay guys, aku dah selesai tadi yang hantar kereta. Dan sekarang ni ada orang tengah cuci tingkap bangunan ni. Wow. Inilah kerja yang paling bahaya sekali yang pernah aku tengok. Okey, yang ni adalah hos air. Aku nampak ada air turun daripada hos ni, turun ke bawah. Okay guys, air dia akan keluar dekat tempat ni. Dia akan keluar kat sini. Hose yang aku tunjuk tadi tu, dia keluar kat sini. Okay, so dia akan jirus tingkap ni dengan air. So nanti diorang akan datang upstream menu Mana lagi seorang lah? Ada, aku nampak dia. Okay, kat sini ada seorang lagi. Tu dia. Okay. Kalau kau tanya aku, memang aku takkan berani nak buat kerja-kerja macam ni. We'll be right back.
guys, kereta bos aku dah siap. Aku ingatkan besok pagi siap eh. Rupanya petang ni dah siap lah. Pukul 3.30 tadi dia call aku. So sekarang aku baru keluar daripada Spenco. Aku ambil kereta bos aku lah. So sekarang ni aku nak on the way balik ke office. See you in the office. Okay guys, kat sini kau boleh tengok eh, dia ada monitor untuk kau parking eh. Kau boleh tahu kau parking tu tegak ke, sengit ke, masuk petak ke, tak masuk petak ke. Mungkin ada drone keluar daripada atas bumbung ambil gambar kereta ni daripada atas. Okay, kat sini ha, ni gambar belakang punya kamera lah. Right, sekarang aku nak masuk parking. Gambar drone eh. What a joke. Okay guys, kita dah sampai di basement parking aku, iaitu di B1. Dan kereta bos aku pun dah selamat di servis. Alright guys, sekian saja aku punya vlog untuk hari ini. Sebenarnya ini adalah rutin biasa aku bekerja pada pagi hingga petang. Sebenarnya kalau nak ikutkan, kalau bukan time pandemik ni, lagi sibuk lah kerja dia kan. Lagi sibuk, lagi busy lah. Disebabkan masa COVID ni, so kerja tu agak kekurangan sikit lah. Okay, sehingga kita bertemu lagi di video aku yang akan datang. See you guys.